siapakah di sebalik topeng Sang Bara? Kami menantikan kehadiran anda. Kita boleh paksa lah semua netizen, bantai semua jurita. Kalau tak rawa, takkan nak tipu diri sendiri. Sabar, sabar. Aku tak faham apa yang juri bagi sampai 4 hal kan korang. Apa? Apa masalah dia? Dia tak faham dia. Zaman ibu buat ni aku sama. Kalau korang tak suka aku sekalipun, aku sayang korang. Sila keluar Sampara. Ini kita dah nampak wajahnya. So perasan Dato' Roshamno sekarang duduk sebelah Sang Bara. Ai, tak payah nak salam-salam sangat bro. Itulah dia rasa agak pelik sikit sekarang. Sana tu dia rasa macam okey sikit, tapi duduk sini rasa macam nak kena pijak pun ada. Selalunya duduk dekat atas. Atas kita okey je macam mana pun. Dia goyang tu tak pernah wujud. Yeah. Saya memang tak sangka sebab saya duk tengok Tok Ram tu. Laki saya dah balik dah. Tak, itu semua lakonan je semata-mata. Kau tolonglah aku, aku tengah live ni. Mungkin idea kita dan pendapat kita tak sama, tetapi loh, kita punya tu, macam tu lah Tok. Kita tujuan adalah untuk terbaikkan semua peserta kita. Itu je. Aku tak ada perasaan apa-apa. Tapi yang kau berpeluh apa hal? Terbuka dengan Shana Samad. So tak apalah, apa-apa pun kita tunggu sampai habis lah. Baik, sekarang ini kita telah pun kenal siapa Sang Bara kita. Aku rasa memang ada yang tak puas hati hari ini. Bukan untuk Shanaz Ahmad. Thank you, thank you. Sekarang ini kita telah pun kenal siapa Sang Bara. Tepukan untuk Shanaz Ahmad. Thank you, thank you.